Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda. Buat hari ini teman-teman, saya akan bermain salah satu game horor lagi. Wow, sudah berapa lama Abang Yuda tidak main game horor? Lama banget men, udah terhitung. Saya hanya main game horor itu berapa ya? Game Mr. Meat, game Evil 6, terus game Ice Cream ya, kalau nggak salah. Oh, berarti ini game horor berikutnya ini, judulnya Ketakutan Men. Dan untuk game horor ketakutan ini adalah hasil kreasi dan ciptaan dari tangan anak bangsa yang super kreatif tentunya. Wow, jadi buat teman-teman, kita harus bersama-sama mengapresiasikan dan juga mengangkat nama bangsa men. Oke, terima kasih buat developer game horor ketakutan ini karena sudah membiarkan saya untuk membuat reviewnya gitu kan. Oke. Langsung saja kita mulai game horor ketakutannya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe, untuk silahkan subscribe karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak dan menghibur lainnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai game horor ketakutan pada hari ini. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung kita mulai men. Oh, ada level 1 dan level 2. Tapi di sini level 2-nya segera ya. Berarti kita akan main di level 1 dulu, teman-teman. Masuk level 1. Klik men, diklik, diklik. Oh, kenapa enggak masuk? Di mana aku? Di mana aku? Di mana aku? Kenapa aku berada di sini? Kenapa ya? Kenapa kok tanya saya? Wow, hantu. Ada hantunya, teman-teman. Aduh, gila. Kaget saya, teman-teman. Saya kaget. Kemana perginya? Kemana pergi hantunya? Mana pergi hantunya? Wow, jantung saya tidak deg-deg. Ho, jantung tidak deg-deg, men. Oh, kamu dapat mengalahkan hantu dengan memotretnya. Oh, game ini ternyata mirip Dread Out, men. Kenapa mirip Dread Out? Penyebabnya karena sama-sama ciptaan anak Indonesia. Waduh, anak Indonesia semakin kreatif, men. Salut saya. Oke. Wow, kita bangun di suatu tempat yang terbuat dari bambu. Ini rumah bambu ya. Rumah yang terbuat dari bambu, anyaman bambu. Ini udah jarang banget teman-teman. Saya tuh udah jarang banget menemukan rumah dari anyaman bambu seperti ini. Loh, kenapa berat ya? Oh, harus ditekan ini teman-teman, yang gambar seperti sepatu. Tekan yang gambar sepatu baru bisa jalan. Biar bisa jalan cepat. Enggak bisa dibuka. Itu barang apa sih? Barang apa itu? Waduh, saya juga kurang paham ini. Wah, ini apa ini? Tempatnya seperti kamar, seperti bilik gitulah pokoknya ya. Wow, apa ini? Siapakah orang yang paling lucu meletakkan bakul nasi di atas tempat tidur? Bakul nasi di atas tempat tidur, teman-teman. Ini jahil banget ini, jahil sekali. Oh, jahil sekali. Abang Yuda sudah mulai tertarik dengan game ini. Oh, apa ini? Apa ini? Oh, ini kayak rambut ya, kayak rambut, teman-teman. Rambut diletakkan di atas atap. Orang aneh mana yang meletakkan rambut di atas atap, teman-teman? Ini aneh. Oh, sapunya udah usang, teman-teman. Sapunya usang banget, men. Wow, sapunya usang. Oh, itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu kayak tulisan ya? Kayak tulisan, teman-teman. Tapi tulisan apa ini? Saya juga nggak tahu. Ini nggak bisa baca nih, teman-teman. Waduh. Oke, langsung buka. Kita akan ke sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Ini kemana nih? Kemana? Di temboknya nggak ada tulisan atau apa kek gitu. Oh, ada pohon pisang. Ada pohon pisang. Rumor dan mitos mengatakan kalau kita memelihara pohon pisang dan duduk di sana tengah malam, kita akan menemukan... Oh, apa itu? Apa itu? Ica, Ica, oh itu namanya Ica. Ica, tunggu Ica. Ica, hey. Ica, hey. Wait. Apa itu? Ada yang merayap. Ada yang merayap, teman-teman. Waduh, ini mah hantu ini. Ini mah hantu. Mana ada manusia merayap. Aduh, kabur, men. Aduh, kabur. Kabur, tolong. Hantunya terus mengejar. Oke, hantunya udah kalah. Hantunya sudah kalah, men. Tadi saya kalah banget. Abang Yuda kalap gara-gara melihat hantu, teman-teman. Untuk pertama kalinya, Abang Yuda kalap melihat hantu. Waduh. Es kepal Milo, men. Es kepal Nilo. Bukan Milo, Nilo. Namanya lucu ya. Nilo ya, Nilo. Wah, ada yang beriklan sedot WC, teman-teman. Ada yang beriklan sedot WC. Sedot WC, kurang mampet, penuh. Waduh, itu kemana tuh? Wah, banyak sekali pohon pisang ini. Kalau di rumah saya ini, kalau ada pohon pisang ini udah pasti berbuah, teman-teman ya. Berbuah. Rasa pisang yang begitu manis dan menggoda selera. Oke. Ini harus kemana nih? Abang Yuda harus kemana? Wow. Oh, itu lihat itu. Ini tajam-tajam ya, duri-duri tajam banget, men.
ini besi-besi pagar terbuat dari besi yang akan membuat Anda tertusuk. Aduh, membuat Anda tertusuk, men. Waduh, ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ada kontrakan kosong. Hubungin 08000. Banyak banget nolnya ini. Nomor apa ini? Nomor apa ini, men? Oke, buat kalian yang mencari kontrakan silahkan hubungi nomor yang tertera ya. Hubungi yang nomor tertera. Oke. Kemana lagi nih? Abang Yuda harus berkemana lagi? Berkemana? Tadi ada kayak kamera ya, gambar kamera tadi. Yang merah-merah itu seperti gambar kamera. Oh, ada pintu dan hanya bisa dilihat menggunakan kamera, teman-teman. Oh, begitu. Akhirnya Abang Yuda sudah mulai paham dengan game ini, teman-teman ya. Oke, di sini kita harus menggunakan kamera ternyata. Harus menggunakan kamera. Apa ini? Apa ini? Bisa dipotret? Bisa dipotret, men? Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa sih? Nggak bisa di-scroll? Nggak bisa di-scroll, men? Harus kemana ini? Abang Yuda harus kemana? Please, Abang Yuda harus kemana ini? Wow, ada api lagi. Ada api lagi? Gak ada gambar di potret gitu? Wow. Apa itu? Apa itu? Pocong? Pocong, men. Ada pocong. Ada pocong. Dilawan, dipotret. Dipotret. Kita kalahkan dulu pocongnya. Oke. Abang Yuda berhasil mengalahkan pocong. Guys. Oke, ini harus kemana lagi nih? Harus kemana lagi nih, men? Waduh, sulit sekali ini. Kenapa nggak mau dipotret ya? Kok nggak mau dipotret sih? Ini harus kemana nih? Abang Yuda bingung ini. Abang Yuda mulai bingung. Nggak tahu harus kemana ini. Waduh, ada pocong lagi. Oh, harus dipotret nih. Aduh. Kok sembarangan sih geraknya? Geraknya ganas banget, men. Oh, nggak bisa dipotret ya? Nggak bisa dipotret nih hantunya. Hantunya nggak mau dipotret. Oh, ganas banget. Ganas sekali, teman-teman. Waduh, Abang Yuda, gimana sih ini? Gimana sih motretnya? Oh, gini. Ternyata gini. Oh, gitu. Akhirnya Abang Yuda sudah mulai sedikit paham. Sedikit lebih paham ketimbang yang tadi, men. Wow. Ini ada lagi lilin. Apa bisa dipotret? Gak bisa ya? Kok gak bisa sih? Sebentar, matikan lagi. Coba dipotret. Kok gak bisa ya? Gak bisa dipotret, men. Waduh, di belakang kita ada yang ngikutin nih. Teman-teman. Harus kabur nih. Harus kabur dulu. Waduh, berbahaya. Berbahaya sekali. Ada yang ngikutin. Ada buntut, wala, pocongnya jalan, men. Ganas banget, harus dipotret, men. Waduh, dia mukul-mukul, men. Abang Yuda dikejar pocong, men. Waduh, Abang Yuda mulai takut. Waduh, bulu kudunya udah berinding semua nih, udah kayak berdiri. Abang Yuda sudah mulai takut, teman-teman. Sudah mulai ketakutan karena dikejai hantu. Wah, ini gimana sih motretnya? Oh, gini. Akhirnya bisa dipotret juga. Tadi nggak bisa dipotret. Dasar lilin aja pakai belagu lagi. Lilinnya belagu, teman-teman. Waduh. Hei, itu ada tuh. Apa tuh? Ada lilin lagi. Semoga nggak ada pocong lagi deh. Alah, ada pocong lagi, men. Waduh, ini harus dipotret, Bang Yuda. Ayo, dipotret. Dipotret biar hantunya kalah, men. Ah, hantunya sudah kalah. Hantunya sudah kita kalahkan. Ah, ini ada lilin lagi. Ada lilin lagi ya, Bang Yuda. Ah, coba. Oke. Tadi bisa, men. Oke, gitu caranya ya. Waduh, ada pocong, men. Kabur. Jangan dihadapin. Kayaknya hantunya ganas banget. Pocongnya galak, men. Nah, coba kita potret nih. Oke. Okay. Apa yang tertawa? Apa itu, men? Ada yang gede banget. Wow, ada yang gede, teman-teman. Waduh, sangat menegangkan. Ini gamenya lumayan menegangkan, teman-teman. Membuat jantung Abang Yuda dak dik duk itu nggak karuan, men. Nggak karuan. Penyebabnya kenapa? Karena untuk motretnya aja itu agak susah ya.
kok pembidiknya itu susah dikenakan, teman-teman. Mau kita tuh benar-benar nempel gitu baru bisa dipotret. Waduh, waduh men, jadi kurang kece gitu kan. Kurang kece, tapi nggak apa-apa. Setidaknya Abang Yuda berhasil menyelesaikan game ini. Dan kita tinggal menunggu level 2-nya ya. Level 2-nya itu segera, teman-teman. Segera. Coming soon. Coming soon. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video horor pada hari ini. Video horor. Game horor, bang. Oh iya. Gameplay horor pada hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten-konten horor seperti ini, untuk silahkan menekan tombol like pada video ini, teman-teman. Share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai disinilah dulu perjumpaan kita pada hari ini. Abang Yuda ketakutan. Abang Yuda ketakutan. Ah, dan juga subscribe channel ini, men. Sampai disinilah dulu perjumpaan kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers, teman-teman. Aduh, jantungku dak diduk. Aduh, aduh, dak diduk. Dak diduk, dikejar hantu. Aduh, aduh, aduh. Oke, oke. Bye-bye.